Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Balikpapan, selama menjabat jadi Kepala Sekolah memang sangat terkesan. Yang pertama adalah sekolahnya adalah besar, muridnya juga banyak. Pesan saya, pesan kami kepada anak-anak sekalian untuk alumni tahun ini, tahun ajaran 2015-2016 adalah tingkatkan prestasimu karir ke depannya, karena setelah lulus ini adalah bukan berarti tanggung jawab makin kecil, berarti beban makin besar ke depannya, karena itu adalah baru awal dari selesainya dari tingkat menengah. Baik, untuk siswa kelas 12 yang telah mengikuti ujian nasional berbasis komputer, khusus yang pertama kalinya di SMK 1 di Balikpapan, mudah-mudahan dapat lulus, kemudian juga dapat melanjutkan baik kerja maupun kuliah, sehingga ke depan akan lebih sukses lagi, terutama dalam hal peningkatan belajar dan kemampuan bekerjanya. Pokoknya sukses selalu, membanggakan nama besar SMK 1. Jangan lupa untuk mengabdi ke sekolahnya, ke Balikpapan, semoga sukses. Ya, Bu. Ya, kami berharap dari pihak manajemen agar siswa sesuai dengan kompetensi dan berjalan dengan sukses sesuai dengan harapannya. Sukses selalu, ya. Pokoknya sip bagus, ya. Sukses. Ya, pesannya untuk lulusan yang akan datang ini, lulusan yang sekarang, bisa mendapat kerja yang layak, kemudian bisa melanjutkan dan melanjutkan. Kami inginkan, ya, kemudian bisa meningkatkan kompetensinya di kehidupan di masyarakat. Kita kemarinnya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Yang membawa nama baik sekolah juga. Satu untuk semua, semua untuk satu. Sukses untuk siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Balikpapan. Semoga setelah menyelesaikan studinya di SMK Negeri 1 Balikpapan bisa meneruskan ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi, dan bagi yang ingin bekerja silakan mempersiapkan dan memilih perusahaan ataupun tempat kerja yang lebih baik, yang lebih bermutu dan ataupun berkualitas. Sukses, bravo SMK Negeri 1 Balikpapan. Kesan-kesan saya pada angkatan tahun ini, saya sebagai guru baru di sekolah ini, merasa bangga dengan anak-anak telah menempuh ujian pendidikan selama kurang lebih tiga tahun di sekolah ini. Semoga mereka, apa yang didapatkan oleh mereka di sekolah ini, mampu diamalkan dan diimplementasikan di dunia kerja dan di bangku perkuliahan. Jadi buat anak-anakku, selamat atas kesuksesan kalian. Semoga kedepannya mampu meraih cita-cita kalian. Tahu saya apa? Oh, ya. Ya sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sukses saja ya. Pesan dan pesan Ibu untuk angkatan kalian. Pertama, jadilah manusia yang baik, ya. Setelah dari lulus SMK 1, semoga kalau yang mau kuliah mendapatkan perguruan tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau yang mau bekerja, mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga yang diinginkan. Jangan lupa selalu bertawakal kepada Allah SWT. Kalian luar biasa. Oke, saya anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sukses selalu menghadapi masa depan yang cerah. Do the best for you.
Okay. Yang pasti bahwa mereka pada akhirnya keluar dengan pribadi yang lebih baik ketika mereka masuk. Mereka lebih bisa menghargai, mereka lebih bisa menyikapi kondisi sosialnya, kemudian belajarnya juga lebih tekun akhirnya. Kenapa? Mereka orang-orang yang baik. Lain! Listrik luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu anak-anak SMKN 1 lulusan tahun 2016, Ibu Elsa harapkan bahwa kamu akan selalu terus berkarya untuk memajukan bangsamu, majukan kotamu, agar kamu bisa bersaing di dunia luar. Terus yang kedua, berbakti kepada orang tua dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, penciptamu yang menciptakan kamu. Bye bye. I love you all. Yeah. Aku dulu nih, satu-satu. Pesan saya sih, pesan STM, guru-gurunya menerima semua masukan dari semua murid. Angkatan tahun ini, tahun 2016 tuh anaknya gokil-gokil, keren-keren. Anak muridnya asik-asik. Bisa diajak asik-asiknya mana. Jangan lupa sama teman. Yes. Buat saya, pesan-pesannya semoga semua angkatan tahun ini sukses semua. Amin. Sekolahnya juga bagus. Banyak dapat juara. Pokoknya amin. Bos saya mudah-mudahan semua bisa lulus dan jadi bos semua. Jadi bos semua. Kalau pesannya buat adik-adik kelas yang mau naik kelas 3, rajin-rajin mulai sekarang, soalnya kurikulumnya udah beda. Di situ nggak boleh ngawang sama guru, jagain dosa, selesai jagain dosa. Namanya tetap tetap satu, gak berubah. Saya pesan-pesannya sih pengen yang terbaik aja untuk angkatan kita, bisa dapat kerja masing-masing dan dapat kuliah di universitas masing-masing, itu aja. Kalian itu masa abu-abu yang gak bakalan kita bakal lupain. Dan tolong satu, kalau ada kerusakan di tim satu, panggil saya aja separatus. Ya, kirim lagi. Baby, oh, ape shit, I go ape shit on every beat. Took my ass on the road, sold out every seat. Hip hop is diabetic, these niggas is very sweet. Need a steel casket if you finna bury me, 'cause I'm R H A R to the D. I'm the God. Listen to the Lord when he speak. Young soup, no, not for super unique, but a double suplex. What I do to a beat? They hatin' on me, can't stop. I'ma take it to the top. I'ma take it to the top. I'ma take it to the top. Yeah, never gone broke. Come sit this back out. Bring some friends from my friends. We can all be partners. We be shooting for the stars. We them top shotters. Been real since I been sipping Similac. Spitting crack on every beat. I swear I'm finna snap. I'm one of my team and it must. All you niggas
bunch of jokes like Kevin Hart. I paid my dues, now it's time to pay attention. When she asked me who the illest cool down should be mentioned. I charge a lot for a verse, a lot of mad rapper. Put my niggas to the top, I'm the Himalaya. They hating on me, can't stop. I'ma take it to the top. I'ma take it to the top. I'ma take it to the top. Never gone broke, never gone broke. Never gone broke, never gone broke. Now I never gone broke, never gone broke. Never gone broke. I'm a ball to the day I broke. Can't stop my heart when you say in my eyes. Get light, it's sweet. I'm stuck in the dark to my best life. You get it, me, get it, me, get it. So let's get down. Dimana kini kau berada? Jangan biarkan diriku. Oh bunga. Pertama kali saya masuk kelas TKR 1 dan TKR 3 itu saya rada kaget. Karena isinya itu cewek cuma satu dan sisanya itu cowok-cowok yang mukanya kayak penjahat. Pada saat itu juga saya tuh langsung berdoa. Ya Allah lindungi aku. Jangan sampai aku disodomi di sini. Tapi ternyata anaknya tuh asik-asik dan kalau ngumpul tuh lucu banget. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. Kita itu udah kayak keluarga, tapi bukan kayak keluarga pada umumnya. Karena kita tuh emang di depan saling cuek, saling olok-olokan. Tapi sebenarnya di belakang itu kita saling mendukung dan saling mendoakan.